Gara-gara beda pilihan kepala desa, sebanyak 4 kepala keluarga di Desa Sorona, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dipaksa pindah oleh pemilik lahan. Rumah panggung yang dihuni keempat keluarga tersebut dipindah dengan cara diangkat secara beramai-ramai ke lokasi yang baru. Puluhan warga Desa Sorona, Kabupaten Kolaka Utara mengangkat rumah panggung kayu untuk dipindahkan ke lokasi lain. Pemindahan rumah milik 4 kepala keluarga ini diakibatkan beda pilihan saat pemilihan kepala desa pada tanggal 30 April lalu. Pemilik lahan kesal karena keluarga yang menempati tanahnya tidak memilih kepala desa yang ia usung. Beda pilihan harus pindah. Pemilik rumah mengaku ingin memilih calon lain agar pembangunan desa bisa berkembang dari sebelumnya. Persiapan eksekusi rumah kedua. Tidak ikut di rumah terus di situ. Oh, gara-gara pilkades. Terus yang memang tanahnya ini yang kita tempati yang pertama ini memang kita tidak dukung dia. Rumah panggung masih dalam tahap perbaikan setelah dipindahkan agar bisa kembali ditempati seperti sedia kala. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Israel Yanas, iNews melaporkan.